Hari ini di perbatasan provinsi gimana, Bun? Ya, jadi berkaitan dengan himbauan dari pemerintah pusat tentang larangan mudik, Polda Sumatera Barat beserta jajarannya mengambil langkah-langkah strategi. Salah satunya adalah pembentukan pospam penyekatan di perbatasan antar provinsi, karena Sumatera Barat ini berbatasan dengan beberapa provinsi seperti Jambi, Riau, Medan, kemudian Bengkulu. Nah, Polda Sumatera membentuk 10 pospam penyekatan di beberapa kabupaten. Dan langkah-langkah yang diambil adalah mengecek kepada kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat, kendaraan maupun masyarakat. Yang diizinkan adalah kendaraan yang memuat sembako atau bahan pokok, kemudian muat BBM, ataupun ambulan yang memuat pasien yang harus urgen dibawa ke rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan perorangan yang sifatnya dinas itu diizinkan dengan membawa surat keterangan dari pimpinannya, itu diizinkan. Kemudian di luar itu kita berharap kepada masyarakat dengan kesadarannya agar tidak melaksanakan mudik gitu. Jadi, dan apabila dia sampai di perbatasan mungkin akan diputar balik, akan diputar balik supaya jangan sampai kecewa gitu. Kecewa. Mungkin misalnya di pos maupun di lokasi pospam itu akan dilakukan tes antigen ataupun membahas surat keterangan kesehatan bebas COVID atau negatif COVID. Nah, itu mungkin nanti dapat dipertimbangkan. Jadi kalau ada surat negatif COVID bisa dipertimbangkan untuk masuk ke Sumbarnya. Ya, setidaknya seperti itu. Tapi kita berharap kepada mereka untuk tidak melaksanakan mudik. Ada yang diputar balik atau gimana? Sementara saya belum dapat laporan dari beberapa pospam yang ada di lokasi sana. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.